Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Martin Lovers, kembali lagi di Dapur Aksul Sindo. Gimana nih kabarnya di rumah? Semoga kita semua sehat selalu ya. Dan pandemi saat ini semoga cepat berakhir. Dan tentunya kita harus memakan makanan yang sehat dan juga bergizi untuk menjaga kesehatan dan juga imunitas tubuh. Oke, hari ini aku memasak tuna crispy carbonara, di mana kalian bisa buat juga di rumah. Gimana cara buatnya? Penasaran? Stay tune di Dapur Aksul Sindo. Oke, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Di sini ada tuna. Aku pakai 150 gram tuna. Ada tepung terigu. Ada keju. Lalu ada bawang putih. Aku pakai 3 siung bawang putih. Lalu ada 1 butir putih telur. Ada air es. Lalu ada cabai rawit, aku pakai 3. Lalu ada susu. Oke, bahan-bahan sudah siap, lanjut kita ke tutorialnya. Lanjut, yang pertama kita potong-potong terlebih dahulu si tunanya. Aku mau potong dadu. Aku mau bagi menjadi 4 bagian, lalu dipotong dadu. Oke, sudah. Setelah itu kita marinasi si tuna ini dengan bawang putih. Ini aku menggunakan 3 siung bawang putih. Lalu lada putih secukupnya. Lalu kaldu jamur secukupnya juga. Dan juga garam secukupnya. Lalu kita aduk-aduk. Sampai merata. Setelah tercampur rata, kita diamkan di kulkas kurang lebih 5 menit. Sambil kita menunggu si tunanya itu, kita mau buat bahan pelapisnya. Bahan pelapisnya ini aku pakai 150 gram tepung terigu, lalu 5 sendok makan air es, dan juga 1 butir putih telur. Oke. Nah, jika kurang, boleh kita tambahkan airnya lagi. Nah, setelah adonan seperti ini cukup mengental, kalian boleh tambahkan bumbu-bumbu. Aku pakainya setelah seperti ini. Kalian boleh tambahkan sebelum diberi air dan juga putih telur. Nah, ini menjadi adonan basah dan juga ini menjadi adonan kering untuk nanti kita tepungi si tunanya. Oke, tunanya udah 5 menit didiamkan di dalam kulkas, lalu kita tepungi satu persatu. Kita baluri ke tepungnya. Oke. Aku di sini mau 2 kali supaya agak tebal. Kalian bisa atur sendiri ketebalannya mau berapa kali celup. Oke. Okay.
Oke, setelah ditepungi akan kita langsung goreng. Nyalakan kompornya. Oke, udah panas, kita langsung tuangkan minyak. Oke, lalu kita masukkan si tunanya. Kita goreng sampai coklat kemasan. Oke, udah coklat kemasan, kita langsung matikan kompor dan kita tiriskan. Oke, setelah kita goreng tunanya, kita akan buat carbonaranya. Kita nyalain kompornya. Oh, kita tunggu. Oh ya, boleh kalian tambahkan sedikit mentega. Nah, lalu setelah ditambahkan mentega, kita masukkan susunya. Di sini aku pakai 250 ml susu. Lalu kalian boleh tambahkan kaldu jamur, garam, dan lada secukupnya. Aduk lagi. Setelah itu kita masukkan kejunya. Aku di sini aku pakai keju melted. Kalian bebas mau pakai keju cheddar atau keju mozzarella juga boleh. Oke, opsional. Di sini aku mau pakai cabai supaya ada rasa pedas-pedasnya. Kalau misalkan kalian nggak suka pedas, boleh nggak ditambahin. Oke, boleh diicip dulu apakah udah pas atau belum. Udah pas. Oke, kalau misalkan udah berbuih kayak gini, kita masukkan si tuna crispy-nya. Udah meresap dan mengental seperti ini, langsung kita pindahkan ke piring. Kita pindahkan.
tuna crispy carbonara-nya udah jadi dan kalian bisa banget buat di rumah. Next, aku mau buat makanan apa lagi? Boleh kalian request di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus Kawasan Aspek Sindo dengan cara subscribe, comment, and like. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.